Halo YouTube, bersama saya Indra di Indra Channel. Kali ini saya berada di Jalan RM Matarinata, Bang, Jawa Timur, Indonesia. Dan di sini saya akan review Pets Gelato. Kalau di Jombang belum tahu ada gelato, di sini tempatnya ya. Bagi di Jombang yang belum tahu ada Pets Gelato Es Krim, kita ada di depannya sekarang. Dan mari kita masuk. Ini kasih apa lagi? Tiramisu. Kalau biasanya saya pakai cup, saya pakai cup. Cup ini satu. Biasa tuh bisa campur aja. Bisa coba juga kalau. Ini apa ya? Ini moka sama milo. Moka tinggal satu scoop ini milonya. Oh milo satu scoop. Kalau yang kas apa masang itu? Oh kopi ya itu ya. Kopi. Ya leci aja deh. Sama ini yang kan. Itu apa itu? Oh pot gantung ya. Aja kopi sama? Ini aja coba leci aja. Kalau pakai dua rasa pakai pon ada berapa? Bisa, ya, memang biar ada. Harganya? Mana harganya? Jadi sama yang seperti medium. Oh. Kalau yang berita, jadi sampingnya ada coklat. Oh gitu. Harganya ya. Topping-toppingnya. Kenapa? Toppingnya pink? Iya, satu. Apa aja? Ini ada kismis, beras hijau, wafer, kacang, misis, nabati, ini sprinkle, oreo, kacang, rumen, rumen aja deh. Saya pingin rasa tiramisu sama sama apa? Buat gaduh? Boleh deh gaduh. Oke, rasa oat sama tiramisu. Balik dong. Gelato homemade. Pastinya ya kan ya. Kalau yang ini tadi tiramisu sama milo.
Dalam itu sama Milo, Milonya abis ternyata. Ternyata di Jombang juga ada gelato ya. Seperti di mall-mall yang terkenal. Rasa gelato itu nya dapat. Ini rasa yang hotnya. Model kasar ya. Kayak oatmeal. Oatmeal dibikin es krim. Tapi kalau dicampur pakai toppingnya Oreo juga enak. Dapat bonus air putih. Ini satu skop harganya 15.000, kalau dua skop harganya 20.000. Kalau tambah sprinkle jadi 22.000. Cuma sayangnya di sini tuh rasanya terbatas. Ada cuma ada 5 rasa yang ready, yaitu tiramisu, ada lassi, ada strawberry, ada mocha, sama oat. Satu lagi tuh ada Milo dan kopi yang udah mau habis. Ini kopinya Oreo. Sambal rasanya lumayan dapat itu ya. Tadi kalau yang oatnya ada rasa kasar-kasarnya gitu. Ya kali kayak oatnya dibikin es krim. Dalam bentuknya enak. Ini untuk alamatnya ya, Jalan RE Matalinata nomor 100 Jombang. Peps Gelato Homemade. Ini buat WhatsApp sama Peps, sama apa namanya, Instagramnya. Dan nanti kalau dapat 10 stempel dapatkan free gelato size medium ya, atau cone, dengan menukarkan 10 stempel. Jadi setiap beli bawa ini ya. Oke, untuk yang wilayah Jombang pingin es krim kekinian, datang aja ke Peps Gelato yang alamatnya di Jalan RE Matalinata nomor 100 Jombang. Rasanya yang tiramisu lumayan enak, yang oatmeal juga mengimbangi. Untuk rasa-rasanya ke gelato ini masuklah. Untuk dari ranks 0 sampai dengan 10, ini untuk es krim dapat nilai 8. Thanks for watching. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya tentang kuliner ataupun gadget ataupun vlog-vlog yang lain di Inta Channel. Tetap pantengin terus. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Indra Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Dari Kota Jombang, pamit.